Halo semua, sekarang kita lagi ada di Padi Resto. Ini baru buka belum lama. Tempatnya enak, cuma gak terlalu besar, dia cuma satu lantai. Terus ada satu ruang VIP gitu. Ini kita lagi booking ruang VIP-nya, jadinya kita bisa duduk di pit ini nih gitu. Ini cuma khusus buat yang VIP ya. Untuk makanannya, kita review nanti di dalam. Bagus banget sih, bagus kayak di Ubud gak sih? Iya ya kan? Ubud ya? Ubud rasa Bogor tuh. Oh salah ya? Entar kayaknya ya, depannya Ubud rasa Bogor. Iya, Ubud rasa Bogor. Bogor rasa Ubud. Bagus, elegan gitu, tapi mantap, mantap, mantap. Recommended banget guys, silakan datang bersama keluarganya. Sekarang kita ke Padi. Ya, ini Padi. Padi Resto. Baru buka ini. Belum ada sebulan. Posisinya di R3 di Bogor. Nah, tempat bagus. Nih, harus reservasi dulu biar dapat tempat. Mbak Intan. Mbak Intan boleh. Ya, langsung ya. Ya. Di VIP room, kalau kayak VIP room ya. Bentar ya Pak ya. Iya. Saya ada. Baru 4 hari guys. Iya, sudah setting tempat untuk lagi. Itu ya, bagus ya, oh belum pada buka ya. Atas sama Intan deh, nanti dia baru dengan bapak ini. Oh dia sekarang, ya silakan kak, sekarang ya. Ini diantar ya di bagian. Yang mana? VIP 915. VIP, ketika mbak. Iya. Oh ini ya guys, airnya. Bagus ya. Di mana? Oh, misalnya kita mau bisa bisa. Oh. Bagus nih. Cantik-cantik. Oh. Lo bisa itu ngerokok di situ. Iya, tapi kalau bisa. Untuk yang santannya belum bisa dipakai. Dibuka, Mucok. Kalau nggak ngerokok, tapi uapnya nggak jangan dikeluarin. Nih, bagus nih. Bisa dibuka, Mucok. Keren ya. Oh, keren. Halo. Halo YouTube. Padi bagus ya. View-nya bagus nih. Ini view-nya bagus banyak ini. Banyak sawah. Hebatnya nemuin tempatnya ya. Betulnya ini masih Kota Madia loh. Iya, ini Kota Madia. Kayak tempat di kampung ya Pak ya? Iya. Hey guys. Hello guys. Gimana
ngomong. Halo guys. Gado-gado. Ini kan? Ada. Oh ini espresso, double espresso, piccolo. Boleh akhirnya mencoba ice ball macchiato. Mau macchiato? Iya boleh. Tapi susu ini pasti. Ada kok, ada isinya juga. Enak. Orange black ya, coba ya. Toiletnya bagus ya. Samtam. Samtam. Songtam dari Thailand ya? Salad. Ini apa ini? Tiga itu apa? Oh, keren banget. Apa? Tiga. Tiga bakar. Ikan apa? Enak ikan fiturnya enak. Pernah dengar baru mudi nggak? Tadi salad. Apa aja? Baru mudi. Kenapa? Ini apa nih? Bebek. Bebek. Kenapa? Tolong ini dong review tempatnya gimana? Feelingnya gimana nih? Kita mau ganti baju. Tunggu belum dandan. Belum dandan. Oke. Review. Sekarang kita ini ya dengar komennya review tentang padi ya. Gimana kak tentang padi, kesan ya, 10 kalimat lah, 10 kalimat tentang padi. Kita lagi pakai baju nih ya. Gak apa-apa, sambil kan bergantian. Nah. Halo semua, sekarang kita lagi ada di Padi Resto. Ini baru buka belum lama. Tempatnya enak, cuma gak terlalu besar, dia cuma satu lantai. Terus ada satu ruang VIP gitu. Ini kita lagi booking ruang VIP-nya, jadinya kita bisa duduk di pit ini nih gitu. Ini cuma khusus buat yang VIP ya. Untuk makanannya kita review nanti di dalam. Oke. Panas kan? Terima kasih. Ah, kayak mau kerja. Coba kakak Inka gimana reviewnya? Ada gimana ya? Aduh, ini lagi nih. Bagus banget sih. Bagus kayak di Ubud gak sih? Iya ya kan? Ubud ya. Ubud rasa Bogor tuh. Oh, salah ya. Entar tekininya ya, depannya Ubud rasa Bogor. Iya. Ubud rasa Bogor. Bogor rasa Ubud. Bagus. Elegan gitu, tapi mantap, mantap, mantap. Recommended banget, guys. Silakan datang bersama keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Ah, mau itu enggak nge-review, Ah. Review, Ah. Nih. Tuh. Ngomong apa aja? First impression makanannya. First impression gimana rasa kentangnya, Ah? Enak enggak? Enak enggak? Kasihan anak bayi. Enak enggak? Gini dong. Coba. Enak gitu.
Enak. Bajunya yang enak. Teh gimana teh? Teh. Teh. Ngomong teh. Nih ngomong. Teh. Lagi fokus makan. Ngomong. Enak. Enak enggak? Enak enggak? Enak. Enak enggak teh? Bisa dilihat kan dari bagaimana enak. Aku memakan. Mantap. Gimana yang ulang tahun reviewnya? Baik ke kasih 5 kalimat lah. Ngomong apa? Banyak kalimat. Banyak kalimat puisi. Enak, reviewnya bagus. Bagus ya, mantap ya. Mantap. Itu telur. Iya, telur. Kue tiao guys, kue tiao. Hai, ini nasi kecombrang, daging, oxtail gitu. Kakak, pempersnya di mana? Di mobil. Kue tiao peranakan, dan ini iga yang besar. Kita cobain ya. Gelap nih. Itu sayur nih, itu tambahin sini. Dagingnya dulu. Dagingnya empuk banget. Terus wangi. Terus nasi goreng. Enak. Udah pesan. Nasi goreng. Enak. Pakai daun ketumbar jadi segar. Sama ini enak banget. Tongkat. Nah, kita makan apaan, Kak? Bebek goreng gurih. Apa? Teksturnya gimana? Menu best seller di sini. Teksturnya lembut banget sampai ke tulang. Sambalnya enak enggak? Sambalnya enak. Tulangnya sampai empuk. Dari 1 sampai 10 berapa? 7. Oke, terima kasih. Yang ini apa makannya? Kuitiao. Nilainya berapa dari 1 sampai 10? Sebentar. Eh, 9,5. Oh, tinggi juga. Berarti kalau misalnya yang bilang enak, berarti ini enak guys. Enak. Tapi kepedesan. Oh iya. Nanti jangan lupa minta ya kalau nggak mau pedes. Oke, terima kasih. Coba kue tiaw udah enak sa enak saya tadi yang ini ngasih 9,5. Oh ngasih 9,5. Wow nggak lihat cuy, udah suka berlapar cuy. Udah nggak fokus, emang belum makan kamu. Hey guys, kelapanya guys, padi. Kelapanya guys. Dia nggak bulat guys, dia kotak-kotak. Bukan kotak.